pakai masker. Oke, ini dalam rangka operasi zebra Pak ya, kami melaksanakan bantu sosial yang memberikan lalu lintas Pak ya, jangan lupa. Pasti berapa? Kami membagikan berupa sembako kepada kita. Iya. Ya. Tapi tetap juga jangan saya tidak lupakan juga. Kita jangan lupa untuk. Pak, selama pandemi COVID-19 ini bagaimana dengan penumpang Pak? Kurang penumpang tadi. Ini hari Pak sudah berapaan Pak yang didapat hari ini? Baru. Sekitar 50 Pak ya? Biasanya 100 lebih. Kalau sudah jam begini Pak? Sebelum Corona itu? Iya, sebelum. Komandan, bisa jelaskan kegiatan satu lantas hari ini apa saja Pak? Jadi hari ini ada hari ke-8 operasi Zebra 2020. Nah, untuk operasi kali ini yang digelar mulai tanggal 26 sampai 8 November nanti, kita melakukan kegiatan kemanusiaan. Salah satunya ini adalah pembagian beras kepada pengemudi angkutan umum yang berdampak COVID-19. Jadi selain membagikan beras, kami juga membagikan masker kepada pengemudi antara pengguna jalan, bertujuan untuk ikut berpartisipasi rantai COVID-19 yang di Kabupaten Jeneponto. Berarti selama ini tidak ada penindakan, Pak? Tidak ada penilaian? Nah, selama operasi Zebra ini, memang agak lain dari operasi sebelumnya. Untuk kali ini kita kedepankan operasi kemanusiaan. Jadi untuk penindakan,